Top, c'est parti. On peut couper. On peut couper les effets. On applaudit très 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 fort. On applaudit très très fort officiellement. On ne peut plus amener le stade. Bintang Liverpool Sadio Mane jadi sorotan karena kebaikannya dalam membangun masjid, sekolah, hingga donasi 1,3 juta rupiah per keluarga. Serba-serbi soal Sadio Mane memang selalu menarik untuk dikulik, sebab dia sudah jadi sosok tersohor di dunia sepak bola berkat karir ciamik yang berhasil diukirnya. Nama Sadio Mane sendiri makin melencit kalau membela Liverpool sejak tahun 2016, selama berseragam Reds. Hingga 2022, winger asal Senegal itu berhasil membukukan 120 gol dan 48 assist dari 269 penampilannya di berbagai kompetisi. Karirnya yang melencit membuat Mane juga mengantongi pundi-pundi pendapatan yang fantastis. Meski begitu, Mane tak pernah lupa untuk berbagi, apalagi ke kampung halamannya. @mediaclub.id mengungkapkan sederet aksi terpuji yang dilakukan Mane. Di antaranya, pemain yang kini membela Al Nassr itu disebut telah membangun masjid, sekolah, rumah sakit, jaringan internet 4G, stadion sepak bola, hingga memberikan donasi uang bulanan sebesar 1,3 juta rupiah per keluarga. Sadio Mane dan kebaikannya, bangun masjid, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun jaringan internet 4G, donasi 70 euro per bulan per keluarga. Bangun stadion sepak bola, tulis akun @mediaclub.id. Kini tengah libur kompetisi bersama klubnya asal Arab Saudi, Al Nassr. Mane dikabarkan memilih pulang ke kampung halamannya di Bambali, Senegal. Dia pergi ke sana bukan sekedar untuk berlibur, melainkan meresmikan Bambali Stadium. Stadion itu dibangun Mane dengan uang pribadinya. Tujuannya, Sadio Mane ingin memenuhi kebutuhan masyarakat di desa asalnya. Memanfaatkan libur kompetisi, bintang Al Nassr Sadio Mane memilih untuk pulang ke kampung negaranya asalnya, Senegal, lebih tepatnya desa Bambali. Bukan untuk sekedar berlibur, Mane pulang kampung untuk meresmikan Bambali Stadium yang ia bangun dengan uang pribadinya untuk kebutuhan masyarakat setempat. Lanjut tulisan @mediaclub.id. Sontak, unggahan itu langsung ramai dikomentari pecinta sepak bola dunia. Mereka tampak tersenyum dengan kebaikan yang terus dilakukan Mane. Mereka benar-benar tak menyangka akan kebaikan Sadio Mane dengan tanah kelahirannya. Selain itu, foto Sadio Mane bermain di stadion berlumpur beberapa tahun lalu pun sempat viral di media sosial. Kini lapangan sepak bola tersebut tak lagi berlumpur. Sadio Mane sudah menyulapnya jadi lapangan sepak bola yang berstandar FIFA. Dilansir dari Sport Brief, lapangannya sudah berubah hijau, lengkap dengan beberapa fasilitas penunjang. Sebelum gabung ke timnas Senegal, Mane menyempatkan mampir pada acara peresmian lapangannya. Sadio Mane terkenal suka memberikan banyak sumbangan kepada warga Bambali yang merupakan tanah kelahirannya. Mane juga turut andil dalam pembangunan sekolah dan rumah sakit di sana.
Seperti di tahun 2019, dirinya memberikan cek sebesar 4,2 miliar rupiah sebagai sumbangan pembangunan suatu sekolah. Hari ini, apa yang saya dapat dari sepak bola? Saya bisa membantu orang-orang. Saya bisa membangun sekolah, stadion, memberikan pakaian, sepatu, dan makanan untuk orang-orang miskin. Masyarakat Senegal hidup dalam ekonomi yang susah, ujar Mane dilansir dari Daily Mail saat wawancara di tahun 2020. Aksi filantropis yang dilakukan Sadio Mane di kampung halamannya memang selalu menjadi sorotan. Sadio Mane pulang kembali ke negaranya dan meresmikan pembukaan fasilitas olahraga tersebut awal Januari 2024 ini. Jelang Piala Negara-Negara Afrika di Pantai Gading, pemain berusia 31 tahun itu sempat berjanji untuk meningkatkan kualitas lapangan bagi masyarakat di kampung halamannya. Kini Sadio Mane menepati janjinya, ia bergabung dengan sejumlah petinggi masyarakat untuk membuka stadion di Bam Bali dalam sebuah upacara yang resmi. Foto Sadio Mane meresmikan stadion yang beredar dengan rasa bangga yang luar biasa dan hati yang penuh kegembiraan. Saya berdiri di hadapan kalian semua di lapangan sepak bola bersandar FIFA yang mempunyai banyak arti bagi saya. Ini bukan sekedar hadiah dari saya untuk desa saya tercinta. Yang terpenting, ini adalah simbol persatuan kami, kekuatan kami, dan semangat kami terhadap sepak bola, pungkasnya. Filantropis Mane menjadi sorotan dan menuai beragam komentar, salah satunya dari jurnalis sepak bola asal Ghana, Sadiq Adam. Melalui akun media sosial Twitter yang menyebut bahwa Sadio Mane bisa menjadi salah satu politikus yang difavoritkan di Senegal berkat kontribusinya bagi masyarakat. Saya tak tahu. Saya tak begitu paham mengenai arsitektur politik di Senegal. Tapi jika hal itu menarik minatnya, Sadio Mane mungkin akan sangat difavoritkan untuk menduduki kursi politik tertinggi suatu hari nanti, tulis Sadiq Adams. Gimana bobo?